innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya hanya saja orang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Kenapa bergetar hatinya? Karena dia sadar bahwa yang disebut itu adalah nama Zat yang Maha Sempurna, yang di mana ada Al-Asmaul Husna, 99 nama baik bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu As-Sami', Allah mendengar, Allah Al-Basir, Allah melihat. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala bagi orang beriman bukan hanya sembarang nama. Walaupun ada sebuah kata-kata apa arti sebuah nama, tapi nama Allah Subhanahu wa taala itu bukan sembarangan. Sehingga wajar kalau seandainya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jika disebut nama Allah langsung bergetar hatinya. Kenapa? Karena di dalamnya ada rasa cinta yang teramat sangat. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, sesungguhnya orang yang beriman teramat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya kepada Allah bukan sembarang cinta. Cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada apapun.